Halo guys, balik lagi bersama saya di sini. Oke, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman yang mungkin udah nungguin tutorial-tutorial terbaru dari saya beberapa minggu, seminggu atau dua minggu ini saya nggak upload video karena kemarin itu saya untuk latihan untuk satu perhelatan tentang untuk suatu pertandingan ya. Jadi kalau teman-teman pasti udah tahu lah dengan apa itu FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Siswa Nasional. Itu pada tanggal 30 sampai 2 Agustus. Jadi beberapa minggunya aku latihan dulu. Berhubung sekarang sudah santai, jadi aku bikin tutorial lagi. Ya. Tutorialnya kalian bisa tebak sesuai di judul ya, di bawah, judul di title-nya ya, di judul ya pasti, di awalnya gitu. Jadi aku akan membuat cara gimana sih mengubah nada telepon itu menjadi nada piano. Jadi nada ketukan panggilan ya gini, jangan lupa lo Socket, what's up? Nih. Jadi kayak gini deh. Talk get suspended. Showing items 29 of 140. Jadi 0852. Jadi ini do, ini yang ke-1 itu do. Yang ke-3 mi, ke-4 fa, sol. Eits, sialan, mana itu? Block list, column. Bentar dulu, yang di situ dulu. Block list, delete phone number, button, count delete. 5, 6. Showing items 1-8 of 100. Clock back suspended. Nah, jadi kalian bisa menghafal ya, jadi note-note itu. Jadi kalian kalau ngetik nggak bisa dipakai itu juga bisa gitu. Jadi ini kosong. Ini 0, 8, 5, ini 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 4. Mata. Sekali kan ya, jadi bisa kayak gini atau nah itu dia. Nah caranya itu kalian hanya tekan start. Ini hapus dulu. Showing kalau di Xiaomi enak hapusnya ya. Kalau kita kebanyakan salah klik, kita mau hapus semua, udah tekan back aja dia langsung hapus semua. Kita tekan ini. Show menus atau Xiaomi. Tampilkan menu. Kemudian kalian pilih menu options. Kan menu option. Ini ada block list. Settings. Kalian pilih settings. Settings. Nah, itu kan call settings tuh. Nah, kalian pilih location, auto answer, advanced. Nah, kalian pilih advanced. Advanced settings. Okay. Dialer, English. Nah, ini dialer. Dial pad touch dial for page. Piano keys. Dial pad touch phones piano. Nah, dial pad. Ini kalian bisa dial pilih piano. Tones piano keys. Nih, tones. Tone-nya atau nadanya kalian bisa default. Kalau default kayak gini back. Halo bang, ya ada apa? Apa kabar? Baik. Oh baik ya, syukur deh. Oke. Nah gitu. Drop back resume. Start. Kalau yang ya tadi set
kalau di Android oke gitu. Jadi sangat gampang ya, hanya buka settings, kemudian advanced, kemudian sangat gampang bukan? Halo polisi, ya ada apa? Begitu teman-teman, enak kan? Ya mungkin hanya itu dulu tutorial yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan menurut kalian gimana, kualitas suaranya mantap atau enggak? Ini dari kiri terus jalan ke sini terus balik lagi kemudian sini kemudian situ ya gitulah. Oke, kita sekarang menetap di suatu tempat saja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. See you next video.